Good afternoon, babe. Again, with I'm Gregorius and my friend. Follow Antonius Kiva. Now we are in village location, Batetatin, Kangai District, Sika Regency. Now we'll interview a woman about the process of weaving that has become a feature of the Sika people. Selamat sore Ibu, perkenalkan nama saya Gregorius dan teman saya. Saya Rivaldo Antonis Kewar. Sebelum kami mewawancara Ibu, alangkah baiknya Ibu memperkenalkan diri. Baik, nama Ibu Bondeliva Gundelisia. Maaf mengganggu waktu, kami dari SMK Negeri 3 Maumere, jurusan multimedia, ingin mewawancara Ibu mengenai proses pembuatan tenun ikat. Bisa dijelaskan sedikit mengenai bagaimana proses pembuatan tenun ikat? Ya, pertama kita siapkan benang. Nanti menggunakan reong dalam bahasa Sika. Kedua, goan dengan menggunakan lapan atau payu. Yang ketiga, ikat dengan menggunakan daun pelepa atau tebuk. Empat, celup dengan menggunakan warna-warna yang diinginkan. Lima, buka ikatan. Enam, pisahkan menjadi empat lembar tetap yang dipakai hanya satu. 7. Gain dengan menggunakan tuan ai dalam bahasa Sika. 8. Arah dengan menggunakan kanji. 9. Boan. 10. Tenun. Apakah proses pembuatan tenun ikat ini memakan waktu yang cukup lama? Kalau kita tenun sarung besar atau sarung betik, itu satu minggu lebih. Kalau sarung tanah air, 3 hari. Udah. Ibu. Mengapa tenun ikat ini menjadi ciri khas orang Sika? Tenun ikat ini merupakan salah satu dari sekian warisan nenek moyang yang dibuat secara tradisional. Dalam proses tenun ikat, apakah ibu sendiri yang membuat tenun ikat ini dari awal sampai akhir atau dibantu oleh orang lain? Ibu sendiri dari awal sampai akhir. Terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Kasih. Ya. Sekian wawancara dari kami. Saya atas nama Gregorius dan teman saya. Saya Rivaldo Antonis Gewa. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.